Oke, barangnya datang. Kita semprot dulu dengan disinfektan buatan Bagian. Tinggal dijemur berapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau unboxing dan review tripod mini ya. Tripod mini baru datang setelah disemprot disinfektan. Ya, kita unboxing dulu. Seperti apa? Mendekat. Oh, langsung. Ini dia. Sebentar, apa isinya? Cukup ini kecil. Tripod support untuk smartphone, kecil sekali ya. Brand Echle. Cuma sedikit aja isinya. Apa ini penjepit? Apa ini namanya? Untuk ponsel. Dan ini langsung tripodnya. Mini sekali ya. Mini sekali. Tripod untuk YouTuber warna black made in China. Waduh. Nah, nanti bisa mendatar, nanti bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ambilkan HP-nya satunya. Kita pasang langsung. Terima kasih. Nah, seperti ini. Dikencangi dulu, dikencangi. Kencangi. Kita langsung pasang HP-nya. Bisa ditinggikan, tapi ini untuk khusus tempat yang rata ya, tempat untuk rata. Nah, ini paling maksimal. Nah, ini ada yang ter apa ini, buka-buka sendiri ini. Kita seperti ini, kamera langsung, tidak ada, cuma untuk dudukan aja ya.
Oh, langsung rekam. Langsung rekam. Langsung rekam. Di depan mana kamera depan? Nah, seperti itu aja. Simple. Ini bisa juga untuk dipegang. Dan kemiringannya, sebentar, kemiringannya. Berarti dinaikkan lagi ya. Ya, seperti itu. 180 derajat. Nah, kurang besar, guys. Kurang besar, guys. Ya. Bagian-bagian tripod, ini holder, ini tripod. Holder ya, holder. Holder. Ini untuk ke sini ya. Ini tripodnya. Tripod. Ini untuk pergerakan ya. Ngatur untuk mengencangi, terus ini untuk memperpanjang, ya, dudukannya seperti ini, ya, nah seperti ini, ya kita pasang ya, bagiannya ya, holdernya. Ya, seperti ini. Ya, terima kasih review sederhana tripod mini ya. Tripod mini untuk dudukan di sini aja, bisa dibawa juga untuk YouTuber. Ya, vlogger. Kayak ini tadi ya. Seperti ini tadi. Seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.